Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramahan Channel. Jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan beberapa settingan yang bisa kalian coba dan kalian rasakan bagaimana nanti performanya dalam bermain PUBG Mobile di handphone kalian ya, khususnya di Asus Max Prime 1. Dan kali ini saya masih berada di Corvus 7.5 ya, bukannya betah tapi masih bingung mau kemana. Jadi di Corvus 7.5 ini ya bisa saya simpulkan ada beberapa settingan yang akhirnya menurut saya paling enak di versi saya ya teman-teman ya, bukan di versi ini dan itu atau mencomot dari tempat lain, tidak. Ini apa yang saya rasakan sendiri selama saya menggunakan Corvus 7.5. Di sini saya menggunakan beberapa kernel yang sudah saya ganti dan juga modul yang akhirnya bisa dibilang ini juga paling enak di Asus Max Prime 1 yang saya gunakan. Dan juga kemarin saya sempat mengalami kendala di aplikasi pihak ketiga teman-teman ya, hampir GPU nya handphone saya ini kena teman-teman ya. Biasanya kalau GPU nya itu kena itu ada bunyi tit atau tet gitu kan, dan waktu bermain PUBG Mobile itu nge-freeze. Nah itu bisa dibilang sih kernel yang saya gunakan itu tidak bagus, dan juga aplikasi pihak ketiga yang saya gunakan juga bisa dibilang mungkin nggak sanggup lagi, bisa jadi sih ya, padahal kan sudah update. Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan kernel TRB teman-teman ya di Corvus 7.5, dimana kernel ini yang saya pakai itu seri TRB nya yang 18.02. Mungkin bisa dibilang ini kernel yang paling enak sih menurut saya ya, mau dibikin ke arah game bisa gitu kan, di apa bisa kayak didongkrak ke performa ke game bisa, ke daily bisa, ke power save atau biar irit baterai juga enak gitu ya. Dan yang pastinya itu kelebihannya, tetap juga ada kekurangannya teman-teman ya. Yang paling mencolok itu menurut saya sih indikator waktu kita ngecharge. Jadi kalau kita ngecharge itu udah full, kita cabut jack charge-nya, itu dia masih indikatornya itu masih hidup teman-teman ya. Tetapi kalau menurut saya ya, saya pribadi ya tidak terlalu menggubris hal itu, karena yang saya incar itu kan performanya, bukan masalah kayak tampilan atau apalah gitu kan. Ya walaupun itu terjadi, kalau di saya sih, kalau yang saya rasakan itu tidak mempengaruhi performa sama sekali. Terus juga kalau misalkan kita ngebahas masalah kernel TRB yang terlalu overclock, terlalu panas, terlalu apa ya, bisa dibilang terlalu rawan terhadap baterai. Ya mungkin saya jelaskan sedikit, kalau masalah kernel itu nggak kernel TRB aja sih teman-teman ya yang bisa mempengaruhi performa atau berbahayalah, bisa dibilang kayak gitu kan, untuk handphone kita. Semua rata-rata kernel kalau dia overclock itu pasti bahaya teman-teman ya. Cuman itu kembali lagi ke orangnya. Jadi bukan kalau misalkan kejadian nih di charge kembung atau misalkan baterainya hamil gitu kan, ya kebanyakan sih yang terjadi itu bukan karena kernelnya tapi karena human errornya gitu kan, orangnya. Kalau saya sih selama ini main PUBG Mobile itu nggak pernah main sambil ngecharge ya, saya juga nggak pengen ngerusak handphone gitu ya. Walaupun TRB ini semua orang juga tahu kalau sambil main PUBG Mobile itu dia bisa nambah gitu kan, tetap bisa ngisi gitu. Tapi kalau saya sih, setahu saya yang namanya kita main game atau apa gitu ya, lebih baiknya itu nggak sambil charge sih. Kalau misalkan baterainya memang habis atau mau habis, itu lebih baik di charge dulu baru kita main game gitu. Kalau saran saya sih seperti aja ya, seperti itu aja sih teman-teman ya. Tapi kalau ngecas sambil main menurut saya sih nggak worth it banget ya, bahaya sih. Oke, sekarang kita beralih ke modul Magix-nya yang saya gunakan saat ini ya. Jadi di sini saya menggunakan Busy Box for Android NDK EX SD Card Access Enabler. Ini bukan buat performa sih teman-teman ya, EX SD Card ini cuman buat membackup data, jadi nggak berpengaruh untuk performa. Jadi yang berpengaruh itu biasanya Busy Box sama Ultimate Tweak ini. Jadi kalau di sini pakai Ultimate Tweak ini menurut saya paling enak sih di Asus Max Prime 1. Kenapa? Di Ultimate Tweak ini sudah ada thermalnya dan juga GPU nya juga sudah ada. Jadi benar-benar worth it banget lah dipakai di Asus Max Prime 1, apalagi disandingkan dengan kernel TRB 18.02 yang enak banget dibawa atau diarahkan kemana gitu ya, buat gaming bisa, buat power save oke gitu kan. Jadi menurut saya itu beberapa susunan ini kayak Busy Box sama Ultimate Tweak ini boleh kalian coba kok teman-teman ya.
Untuk masalah bentrok atau tidak, menurut saya kalau Ultimate Tweak ini sudah mencakup kayak thermal sama GPU. Kalau boleh kalian coba gabungkan dengan touch improvement, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan setelah nanti kalian gabung dengan touch improvement tiba-tiba dia malah nge-freeze, berarti nggak cocok gitu ya. Kalau di saya sih, saya cuma pakai dua ini aja sih ya, Lucy Box sama Ultimate Tweak buat performa handphonenya. Kalau yang kalian lihat SD card ini ya cuman buat membackup aja deh, jadi nggak ada pengaruh sama sekali di performa saat bermain PUBG Mobile ya. Next kita beralih ke aplikasi pihak ketiganya, teman-teman ya. Jadi di sini yang saya gunakan adalah GFX Tool, teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin saya itu menggunakan BAGT nih, teman-teman ya. Jadi kita di sini fair ya, maksudnya jujur-jujur aja sih teman-teman ya, bukan bermaksud untuk menjatuhkan aplikasi tertentu. Sebenarnya saya paling suka sama BAGT, tapi entah kenapa ketika PUBG Mobile kemarin update itu GPU saya sering kena gitu ya, tiba-tiba tut ceket gitu kan, ceket apa sih, ceket kayak stuck gitu ya. Terus juga bisa dibilang patah-patah banget deh pokoknya. Setelah itu saya ganti menggunakan GFX Tool, jadi kayak performanya itu kayak enak banget lah di GFX Tool. Untuk settingannya sih bisa kalian lihat di layar kalian. Saya untuk select versionnya kalian bisa 1.0 ya. Terus resolusinya saya di sini menggunakan 1024x576. Grafiknya so smooth. Untuk FPS di sini saya menggunakan 40 FPS. Anti aliasingnya disable, stylenya soft. Rendering quality-nya low, shadow itu semuanya otomatis mati ya teman-teman ya. Efek quality-nya saya low-kan, improvement for effect-nya juga saya dibikin low. Object load distance-nya low. Void load distance-nya juga low. Color format-nya saya bikin 32 bit teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya ada berapa pilihan ya? Ada 3. Default 32 sama 64, tapi saya bikinnya 32 bit sih ya. Soalnya saya mau bikinnya fokusnya ke FPS-nya aja. Terus selain itu saya menggunakan detail mode-nya nggak bisa dipilih ya. Like effect di sini saya disable, graphic API-nya OpenGL, GPU optimization-nya di disable teman-teman karena kita sudah pakai tweak tadi ya. Sound quality-nya default aja, water reflection-nya disable, shape control-nya enable teman-teman ya, biar settingan kalian nggak kereset. Tinggalkan accept. Terus run game teman-teman ya. Jadi untuk hasilnya mungkin bisa kalian lihat. Saya di sini menggunakan aplikasi recorder No Ads ya dari Play Store, bisa kalian download. Di situ saya set 60 FPS sih teman-teman ya, biar hasilnya enak dilihat. Terus juga di sini saya ngeditnya pakai KineMaster. Untuk masalah pengeditan dan juga cara merekamnya mungkin di next video akan saya tunjukkan caranya teman-teman ya. Ya, dan pastinya jangan kemana-mana teman-teman, karena setelah ini saya akan memberikan sebuah tutorial di mana saya sudah berencana untuk berpindah custom ROM dari Corpus 7.5 teman-teman ya. Jadi nanti saya akan coba ke Nusantara Project. Nanti bagaimana cara penginstalan atau cara kita berpindah custom ROM. Jadi tungguin aja, tetap stay tune di Ramhan Channel. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Akhir kata Ramhan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.